Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faiz Makram. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang mutiara sintetis ke tas atau dompet tali kur ya. Jadi nanti mutiaranya saya akan taruh di tengah-tengah bundaran, jadi di simdar ya, di simpul dasar, di bawahnya juga. Bahan yang dibutuhkan mudah saja, ada yang ada benang jahit, terus jarum, mutiara sintetis, gunting, dan tas atau dompet tali kur. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, masukkan benang jahit ke jarumnya ya, lalu kita simpul mati, terus ini ya, kita masukkan dulu di belakang simpul dasar ya. Jadi ini belakangnya ini ya, kita masukkan. Terus kita masukkan mutiaranya. Lalu kita masukkan di sini. Kita ulangi lagi, jadi kita masukkan. Ulangi lagi, jadi kita ulangi sampai 3 kali ya. Biar kuat. Lalu kita simpul mati belakangnya ya. Tidak goyang-goyang ya. Kita lanjutkan semuanya.
Nah, itu tadi cara memasang mutiara sintetis ke dompet talikur atau tas talikur ya. Gampang banget kan? Tips dari saya, yang pertama, usahakan kita memakai benang jahit yang sesuai dengan warna tas atau dompet talikur ya. Jadi tidak terlalu kelihatan benang jahitnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di video berikutnya.